Sayang, aku mau investasi nih. Investasi apa? Itu loh, investasi saham. Saham? Emang kamu ngerti? Ya, lumayan sih. Tapi aku yakin nih, kita bakal untung gede. Yakin? Aku sih terserah kamu aja. Yang penting uang belanjaku gak berkurang kan? Iya deh. Kenapa sayang? Gelisah gitu? Nih minum. Ada apa? Coba cerita. Ya nih, sahamnya aku pasang, semuanya turun. Jadinya rugi. Gimana dong ya? Tuh kan, aku kan udah bilang, investasi itu bukan modal yakin doang. Ya namanya juga orang usaha. Udah balik deh. Balik, ntar lagi. Kedua ya. Oke, hati-hati deh. Halo. Hey Ray, lagi di mana? Sibuk amat lo, nggak ada kabar? Iya nih, aku lagi pusing. Sini dong, main ke rumah. Waduh, pusing kenapa bro? Ya udah, sini aja dulu main. Ya udah, ntar lagi aku berangkat. Oke deh, aku tunggu di rumah ya. Oke bro. Oke. Hey Ray. Halo deh. Sini masuk. Oke bro. Pengantin baru, cemberut amat bro. Iya nih, aku lagi pusing. Aku salah invest. Rugi pula. Kok bisa? Iya nih si Ray, ikut-ikutan temennya. Oh gitu, makanya kalau mau invest itu harus belajar dulu dong. Oh gitu ya? Kamu ada referensi? Ada nih, Lestari TV. Apa itu? Nih, aku tunjukin. Passive income adalah income yang didapat dari investasi. Ada berapa macam investasi? Kita coba, ada 4 jenis aset. Ada aset